Baik, rekan-rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden terpilih Mas Gibran, kemudian serta Gus Yasin wakil kami nanti sebagai calon, serta rekan-rekan partai pendukung dari 13 partai yang mendukung kami. Hari ini tahapan pemilu baru dimulai dan kami telah diterima secara administratif di KPU yang nantinya akan dilanjutkan tahapan-tahapan yang lain. Tentunya saya hari ini juga sangat senang sekali, apalagi kontestasi pemilu sudah akan dimulai. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan, karena sejatinya pesta demokrasi itu harus senang. Jadi pesta itu harus senang, harus ramai. Siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024 membawa masyarakat canggih. Hari tanya.